Ribuan warga nelayan Pantura Kabupaten Lamongan menggelar senam dayung di lokasi Pelabuhan Brondong. Goyang dayung ini guna menyambut para Asian Games 2018. Goyang dayung ini terdiri terinspirasi dari goyang Presiden Jokowi pada opening seremoni Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ribuan warga nelayan Pantura Kabupaten Lamongan ini sangat antusias dalam menyambut datangnya ASEAN Ara Games 2018. Mereka menggelar senam goyang dayung di lokasi Pelabuhan Brondong Lamongan Jumat pagi. Setidaknya ada 9.000 warga, mulai dari ibu rumah tangga, remaja, serta nelayan turut bergoyang. Bahkan nelayan yang mendengar adanya musik goyang dayung langsung menepi ke pantai. Mereka berjoget dayung di atas kapal bersama ribuan peserta. Manu salah satunya. Nelayan Kecamatan Brondong ini mengaku langsung mendatangi pelabuhan saat mendengar adanya musik goyang dayung yang terinspirasi dari goyangan Presiden Joko Widodo pada pembukaan Asian Games di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini tadi dari mana, Pak? Dari mana? Dari laut. Mencari ikan. Terus ada goyang dayung. Mendarat ikut semua tadi. Seneng, Pak, ya? Seneng. Goyang dayung itu goyangnya siapa? Pak Jokowi. Peserta mengaku senang dengan adanya senam goyang dayung yang baru kali pertama dilakukan di pinggir pantai. Seneng, ya? Meriah. Baru kali ini ya ikut goyang dayung ya. Goyang dayung itu niru siapa? Inspirasi dari siapa sih? Coba dengarkan. Sementara itu, menurut Agus Mulyono, Kepala Desa Kandang Semangkon, mengaku aksi senam dengan goyang dayung ini dalam rangka menyambut ASEAN Para Games 2018 dengan melibatkan masyarakat nelayan Pantura. Menyemangati acara Para Games yang akan diselenggarakan di Indonesia. Lanjut, Pak. Dilanjut lagi. Lanjut. Ini apa? Goyang apa? Tidak ada dulu lagi. Goyang dayung. Asik gitu. Oke. Pakai anu ya. Ya pakai dayung. Memang itu acaranya. Ya dikocok-kocok dulu. Ambil 10. Selain menyambut ASEAN Para Games, senam goyang dayung ini sebagai upaya pemersatu nelayan di Pantura Lamongan. Muhammad Basoir, Surabaya TV.